yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Hari ini saya bersama kelas 7A yang ganteng-ganteng, yang soleh, dan perempuannya yang cantik-cantik dan solehah akan mempelajari tentang kompetensi dasar memahami Al-Quran surat An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah ayat 153, dan Ali Imran ayat 143 tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Di meja saya ini telah tersedia media-media pembelajaran. Ini adalah sumbernya, buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 untuk siswa SMP. Kemudian ini juga ada 5 paket kartu. Dan ini juga ada makroni. Makroni ini sengaja untuk kelompok yang mendapat juara pertama atau tercepat dan tertepat begitu. Proses pembelajaran ataupun mode pembelajaran yang akan kita jalankan selama 2 jam di kelas 7A semester 2 SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya ini dengan memakai mode pembelajaran mix match, artinya mencari pasangan kartu. Saya akan pertama kali babak pertama saya akan memberikan ataupun akan membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Jadi tiap kelompok menerima 5 paket kartu, ada kartu soal dan kartu jawaban. Jadi mereka nanti memasangkan soal dan jawaban dengan babak pertama melihat buku teks dulu, kemudian babak kedua dilombakan tanpa melihat teks. Kemudian setelah per kelompok, babak berikutnya adalah perpasangan, artinya kelompok kembali lagi posisi semula, duduknya semula. Kemudian nanti saya mengambil satu paket kartu dibagikan secara acak kepada beberapa orang anak. Kemudian anak nanti setelah menerima kartu ini, ada yang menerima kartu soal, ada yang menerima kartu jawaban. Kemudian mereka membaca, kemudian mereka saya suruh untuk berdiri dan mencari pasangan kartu. Tercepat yang mendapatkan pasangan kartu itulah nanti yang menjadi ranking ataupun urutan pertama tercepat dan tertepat. Untuk melihat lebih jauh bagaimana proses pembelajaran tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf di kelas 7A semester 2 SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya, mari kita ikuti proses selanjutnya. Oke, langkah pertama adalah pembagian 5 kelompok. Pembagian 5 kelompok dimulai dari sekarang, silakan. Beres ya pembagian kelompok. Oke, langkah berikutnya adalah ini literasi ya, kebiasaan membaca. Kalian per orang di tiap kelompok silakan membaca selama 10 menit dari halaman 193 sampai 198. Membaca dimulai, silakan. Oke, berikutnya ketua kelompok silakan mengambil satu paket kartu ke depan, silakan. Silakan ambil, silakan bebas. Ambil paket kartu. Ya, selanjutnya babak pertama sekarang. Paket kartu itu kan terdiri dari soal atau pertanyaan dan jawaban. Silakan pasangkan oleh kalian dengan dibantu melihat buku teks atau buku bacaan. Silakan pasangkan. Bekerjasama ini, bekerjasama perkelompok, kerjasama, kerjasama. Ini suasana memasangkan kartu soal dan kartu jawaban dengan dibantu teks. Jadi boleh melihat teks. Ya, sekarang setelah dipasangkan dengan melihat buku, sekarang silakan bukunya kumpulkan dan dipahami dulu pasangannya masing-masing. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengamati pasangannya masing-masing, kartu soal dan jawaban. 10 menit untuk mengamati dan menghafal. Bukunya dikumpulkan ke depan, bukunya. Silakan.
berikutnya adalah ini, berlomba. Sekarang tanpa melihat buku teks, tiap kelompok berlomba untuk memasangkan soal, kartu soal dan jawaban. Tentu harus dengan kebersamaan dan kekompakan. Siap, 1, 2, 3, mulai. Hati-hati. Itu jatuh satu tuh, di bawah jatuh tuh, jatuh. Itu di bawah. Awas, hati-hati, ada yang jatuh kartunya. Udah, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita akan cek nih. Betul. Kita lagi. Betul. Iya. Betul semua. Ya. Betul. Ya, betul atau tereng? Tercepat pertama, rombok Arul dan kawan-kawan ke depan. Arul. Arul ke depan semuanya, semuanya ke depan, ke depan. Ke depan. Sini. Rombok kedua, FK dan kawan-kawan ke depan. Sebelah sana. Sebagai apresiasi atau reward kepada kelompok terbaik satu, tercepat satu, dan tercepat satu, maka saya memberikan reward berupa makaroni satu bungkus tapi cukup untuk 6 orang. Ini diwakili lumayan ya. Pegang dong, pegang makaroni. Ada makroninya 2. Apresiasi kepada kelompok terbaik 2 atau tertepat dan tercepat 2, betul, maka saya bagikan makroninya juga. Satu bungkus cukup untuk semua. Nah, ini. Setelah per kelompok, kita sekarang per pasangan. Berarti satu orang, satu orang. Jadi saya akan membagikan kepada siswa. Setiap siswa mendapatkan satu kartu soal dan satu kartu jawaban. Setelah itu nanti setelah mendapatkan mereka dibuka, dipikirkan, kemudian berdiri, kemudian mereka mencari pasangannya masing-masing. Mari kita ikuti. Jangan dulu dibuka. Sekarang silakan dibuka. Dipikirkan kalau mendapatkan kartu soal apa jawabannya. Jangan dulu berdiri. Tunggu komando saya. Jangan lihat ke belakang, Rizky. Tunggu komando saya. Pikirkan. Udah siap, pikirkan. Sekarang berdiri semua, berdiri. Silakan cari, sekarang cari. Yeah.
Mana lihat? Apa yang ini? Ya, duduk. Bagus, betul. Duduk, berpasangan. Ya, duduk. Bagus, sip. Yang sudah, duduk, lihat. Ya, duduk, berpasangan, berpasangan. Terus. Ya, duduk, berpasangan. Kebetulan laki-laki bapak. Ya, mana pak? Pasangannya mana? Ambil, gak apa-apa. Ada jauh. Dan pertama kali agar tercapai derajat muhlisin dan orang-orang yang sakit. Iya, apa yang harus diluruskan agar tercapai derajat muhlisin ya? Niat. Jawabannya? Niat di dalam hati. Niat di dalam hati dengan? Niat di dalam hati, ya. Dua manfaat ikhlas. Hati menjadi tentram, tidak ada beban yang memberatkan. Iya, dua manfaat ikhlas, hati menjadi tentram, tidak ada beban yang memberatkan. Menjelaskan orang-orang yang sabar. Iya. Rekan-rekan guru di mana saja berada, demikian pembelajaran bersama kelas 7A SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya semester 2 tentang sabar, ikhlas dan pemaaf dengan model pembelajaran mikmash. Mikmashnya ada kombinasi antara kelompok dan perpasang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.